Udah beberapa hari Rizka sama Ina gak makan Indomie. Kita nanti berusaha cari Indomie di Mart. So, sekarang kita pertama mau cek lehenga Ina. Coba try fittingnya semua. Dinginnya di luar. Hari ini aku gaya treh. Ini baru kemarin beli tau, mahal banget brandnya. Coba lihat ini. Kalah saing gak tante yang punya perempuan mau nikah besok? Contoh, yang ini. Ini gak biasa banget baju. Ada jagung di sini juga. Di Pakistan ada sendok ya. Enak. Di sini semua kecap-kecap. Oke. Di sini ada kecap pedas. Kita berbeda sedikit cobaan. Gak harus Indomie kan? Mau berapa biji? Mie goreng. Oke. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat malam. Kita hari ini mau ambil lehenga Ina, karena kemarin kita udah beli lehenga mahal banget Ina punya, dan kemarin udah kasih fitting. Hari ini adalah acara, besok berarti acara, besok dia harus pakai. Aku belum tahu lehenganya udah siap atau belum. Kita coba. Hari ini rame cok di mall. Kita coba ambil lehenga Ina. Dan udah beberapa hari Rizka sama Ina gak makan Indomie. Kita nanti berusaha cari Indomie di Mart. So, sekarang kita pertama mau cek lehenga Ina. Dan nanti kita habis ini coba Indomie. Ini tokonya. Lehenga-lehenga sini keren banget cuy. Waalaikumsalam. Lehenga ready ya? Ready. Tas. Lehenganya ready. Aji kiwa ada aji sande ya? Acha, as da matlab time na yahan itar tukena hai sa. Oh, ito baju Ina. Wow. Ini kamu pernah lihat Ranbir Kapoor punya film ga? Deepika Padukone pakai baju begini. Kamu pernah lihat ga film? Try karna. Try. Coba try. Fittingnya semua. Dinginnya di luar. Hari ini aku gaya treh. Kayak gini datangnya. Tapi di luar dingin. Walaupun celana aku. Ini baru kemarin beli tau. Mahal banget brandnya. Coba lihat ini. Dicurang sama aku. Tapi bajunya keren-keren kan? Coba aku foto di sini loh. Lihat kaca langsung foto. Dingin sumpah. Wah. Tante ini. Keren enggak? Kalah saing enggak tante yang punya perempuan mau nikah besok? Nah, lihat. Fittingnya coba kasih lihat. Hah? Pas kah? Nah, emang baju ini mahal. Paling mahal baju ini yang dia beli. Tapi bajunya worth it, kayak keren banget. Udah, oke, okay, gaskan. Nah, ini nanti kamu pakai high heels yang beli mas kan? Oh, udah keren. Aku mau, kalau Fanny ada, aku pasti belikan yang begini bajunya dia. Tapi baju gini-gini berat banget untuk bawa dia. Mereka beli ekstra 20 kilo untuk cuma lehenga-lehenga yang dia mau bawa. So, berat banget. Ini baju kalian lihat kan? Ini. Contoh, yang ini. Ini baju berat. Ini nggak biasa banget baju. Oke, okay, Rizka mau makan apa? Indomie, mie goreng, mie ayam. Kita beli di Mart hari ini. Mie goreng. Oke, okay, let's. Gaskan. Oh, Pak Prabowo punya kata itu apa? Tolong, gas. Aku kelihatan keren nggak di sini? Jangan-jangan aku kelihatan kayak baju tidur pakai dan jalan-jalan. Tetap aku keren kan? Mantap. Wow, coba. Apa berat baju kamu? Ini pegang. Ada hampir 2-3 kilo. Udah payment? Udah bayar? Bayarnya mereka sendiri loh. Jangan bilang aku ya, sendiri mereka bayar. Aku gak punya duit. Sekarang kita ke Mart mau beli apa yang kalian mau, Indomie. So, kita habis ini
pulang, tapi kita harus aku lihat Reska mereka diam sih makan roti, tapi tahu itu bukan kebiasaan mereka. So kita harus beli apa yang lidah mereka cocok. So let's go, kita sekarang ke Mart. Oke, okay, Ina pengen mau makan jagung. Ada jagung di sini juga. Tapi bukan jagung Vrindavan ya. Pakai tangan terus itu ada sendok. Di Pakistan ada sendok ya. Bukan tangan saja. Itu lihat makan pun orang pakai sendok ya. So bentar aku ambil. Mau bersiap aja mau. Semua orang mau. Bila char kari. Mau campur atau mau spicy kah? Pedas kah? Okay. Memang ada spicy bang? Bisa kalau mau nambah spicy. Extra chili ada aja. Pedas sedikit. Mau pedas kah? Oke, okay. Ini bambu-bambu. Itu kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ada sendok di Pakistan. Tapi mereka mau lihat yang Brenda kan, bukan mau lihat sendok. Coba abang ini pakai tangan. Panas. Gimana ya? Di sana orang bisa pegang minyak goreng juga. Ini pegang aku juga pegang. Pakigal hai, nimagai hogi ye Pakistan 200 hai ka. Padho. Reska mau jagung. Coba kita review jagung Pakistan. Mending sendiri aja potong aku. Enak. Enak kan? Manis pedas. Pedas manis. Awesome. Awesome. This is a coach. Ayo kita ke Mart yuk. Gas. Oke, teman-teman, kita lagi ada di supermarket. Oke, kita mau beli Indomie buat kalian. Kalian berdua. Oke, kita cari sekarang pertama Indomie itu. Oke. Kecap di sini, kecapnya yang ini ya. Ini kecap tomato saus dipanggil kecap di sini. Gak ada sini, ada sih tapi jarang mungkin pakai orang. Ini mie-nya sini. Ini ada Pakistan punya mie, Indonesia punya mie gak ada kah? Mie sedap Samyang, ini Samyang punya tipe Pakistan. Gak ada lagi kak, cuma segini doang kak. Bagus suaranya, bagus diam. Di sini semua kecap. Oke, di sini ada kecap pedas cabe. Tapi itu kalian gak makan pasti. Terus gimana mie-nya? Mau cobain gak? Kita berbeda sedikit cobaan. Gak harus Indomie kan? Mau berapa biji? Besar porsinya dalam seminggu. Yang ini, family pack. Yang ini, mau? Mie goreng. Oke, cukup dua. Oke, kita langsung pulang. Dadah!